selamat datang, selamat jumpa kembali buat Slimer dan Safi Scott. Selamat bertanding. Anda akan merebutkan sang bintang di jam tayang kedua. Kembali untuk Wasit, Bung Asif, Bung Hendri, dan jajaran kru. Untuk bisa bersiap-siap memasuki arena pertandingan karena kedua tim sudah cukup masuk di dalam. Dan juga sepertinya tim dari Bang Asep dan Bang Eli sudah mulai masuk dan rekan-rekan segera melakukan laga final di tim Putra Bung Armas. Iya, luar biasa tuh. Bisa duduk main rang itu bisa. Iya, ini satu lagi. Kembali penonton, kita saksikan jam tayang kedua. Slimer berhadapan dengan Safi Scott dipimpin Wasit Bung Hendri dan Bung Asep, dan kru-kru dalam lahirnya juga sudah memasuki arena pertandingan. Kali ini Safi Scott tampaknya bisa kita pastikan hujan cemes yang sangat-sangat menakjubkan malam hari ini di malam-malam akhir, seraya kita menunggu pembagian hadiah dari panitia mulai 1, 2, 3, 4 serentak nanti akan dibagikan oleh panitia siapakah yang menjadi sang bintang pada malam hari ini. Dan tempatnya Wasit juga.
Si Mini. Di mana sebuah tim ini hujan cemes luar biasa bisa keluar jaring pantulan bola, dan sesaat lagi tampaknya akan segera saja kurang beberapa detik dimasuk gabung Hendrika yang akan memimpin jalannya pertandingan, di mana kita pastikan masing-masing tim akan berjuang habis-habisan karena ini malam perdana dan malam perjuangan dari kedua tim untuk bisa menjadi orang nomor satu tim pada jam tayang kedua. Sesaat lagi hanya menghitung detik. Wasit Bung Hendrik sudah meniupkan peluit panjangnya, berarti permainan akan segera berjalan. Dan kita saksikan juga linesman hakim garis sudah berjabatan tangan bersama wasit. Sudah berjabatan tangan bersama wasit untuk supaya tidak terjadi miss. Wasit untuk supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam laga panas pada malam hari.